Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fattan quwwatan sadida. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمسون الذي لو تركم من حلقهم ذرية سيعفعوا عليهم بل يتقوا الله ويقول قولا سديدا وقال قائل إن في يد سبحان الأمر الأمة Wabi akdam minha hayya tuha. Hadirin rahimakumullah, Jikalau kita melihat zaman sekarang yang semakin hancur peradaban di fitrah manusia, yang semakin hancur nilai-nilai keagamaan Islam. Coba kita lihat aturan zaman sekarang, tidaklah beda keadaan di zaman jahiliyah dulu. Yang mabuk elu, yang jinah elu, yang judi elu. Tapi mabuk judi jinah mas, kalau negeri ini kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi. Yang mampus bukan elu doang, menyong. Disitulah mereka akan ada kesempatan, mereka akan berani. Dan celakanya fitrah dan nasib kelangsungan syiar agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, alangkah menyedihkannya lagi jikalau kita melihat zaman sekarang yang semakin hancur peradaban oleh zaman modern dan terlena oleh teknologi, sehingga umat Islam pun sudah hilang keislamannya. Umat Islam pun sudah hampir tidak mengenal apa itu agama Islam. Umat Islam pun sudah berani melanggar perintah Allah, berani meninggalkan syariat Nabi. Bahkan umat Islam pun sudah meroklamirkan diri sebagai Tuhan, saudara. Apakah itu perbuatan umat apakah itu perbuatan umat Islam itu sendiri membiarkan mendidikkan generasi muda dan tidak dididik dengan keislamannya, padahal nasib maju mundurnya itu tergantung umat Islam itu sendiri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, وَيَمْسَوْنَ الَّذِي لَطَرُوْكُمْ مِنْ خَلْقِهِمْ دُرْيَةً سِيْعَقُوْكُمْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللَّهِ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hadirin, ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah kalian meninggalkan keturunan kalian dalam keadaan lemah maupun lemah fisik, ilmu, bahkan yang parahnya lagi, janganlah kalian lemah akidah, akhlak dan keyakinan, karena disitulah pemuda yang akan masa datang. Dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan, binalah dan didiklah anak generasi muda kita dengan nilai-nilai keagamaan. Mereka bisa memimpin nusa, bangsa dan terutama agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.